Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Rian Cikampek ya. Untuk kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagi teman-teman pemula cara membesarkan batang sekunder ya dan tersier biar rata ya, besarnya itu rata. Nah, di sini ada pohon anggur tambulampot ya. Jenisnya itu Krasava, tanggal tanam ya tanggal 8 bulan 6 2024 ya, berarti pohon ini udah baru ya, baru umur 1 bulan setengah ya, tapi pertumbuhannya udah lumayan bagus ya. Dari tersiernya itu tumbuh hampir tumbuh semua ya. Nah, di sini saya ingin membagikan pengalaman saya agar batang sekundernya itu ya besar dan rata ya. Nah, ini baru 1 bulan setengah ya, udah lumayan batang sekundernya ya. Caranya di sini saya biarkan pertumbuhannya itu dibiarkan ya, dibiarkan nyampe ujung sini, di ujung sini ya saya biarkan. Nah, ini ada kelebihan ya, dari sini muter ya, muter sini, muter ke sini ya. Nah, ini udah nyampe tapi saya biarkan ya ke ujungnya, ini ujungnya itu ya saya biarkan ya sampai 1 meter atau 2 meter ya, agar batang sekundernya yang di sini itu bisa besar ya. Kalau kita pangkas di sini, pas nyampe lingkaran ini kita pangkas, nanti batang sekundernya itu di sininya kecil ya, di sininya kecil. Jadi saya biarkan ya batang sekundernya itu biarkan kurang lebih 1 meter 2 meter saya biarkan nanti ya, agar batang sekundernya itu di sini besar. Dan untuk batang tersiernya ya, di sini saya pakai tunas air ya, hampir semua tumbuh ya. Nah, di sini perlakuannya sama, saya biarkan ya ujungnya itu biarkan nyampe 1 meter ya atau beberapa inilah. Nah, agar di sini, di sininya itu batang itu besar dan kita pangkas di sini. Nanti saya pangkas di sini ya, sama ya. Nah, ini saya juga dibiarkan ya. Nanti kalau ini udah besar, di sini saya pangkas ya. Hampir rata ya batang tersiernya ya. Nanti di sini saya akan menyortir atau memilih batang tersiernya yang bagus ya. Untuk kali ini saya biarkan dulu tumbuh ya, masih kecil-kecil. Nah, ini masih kecil ya, ini baru 1 bulan setengah ya, batang tersiernya masih kecil-kecil. Nanti saya biarkan dulu ya, biarkan agar pertumbuhannya itu bisa maksimal. Nanti saya akan pilih batang tersier yang bagus-bagus ya. Nah, di sini juga ada varian gospi ya, hampir perlakuannya hampir sama. Nah, di sini saya biarkan ya. Nah, di sini ini maksud saya gini, kalau kita pangkas di sini ya, pas lingkaran ini nyampe, terus kita pangkas di sini, di sini batang bakalan kecil ya. Nah, kenapa saya biarkan, agar batang sekunder yang kecil ini dari sini ya, dari sini biar besar dulu, udah besar baru kita pangkas ya. Nah, di sini baru kita pangkas gitu. Di sini saya biarkan 1 sampai 2 meter dulu ya. Kalau di sini udah besar baru kita pangkas. Kalau kita di sini dipangkas, ini pasti kecil
hasilnya itu ya. Nah, untuk sekundernya juga hampir sama perlakuannya. Ya, biarkan dulu ya. Biarkan dulu ya, hampir serentak ini. Sini untuk tersiernya itu masih kecil ya, hampir sama perlakuannya ya. Nah, ini udah lumayan besar ya untuk sekundernya. Ini varian Gospi. Di sini kecil, 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 kecil. Nah, nanti saya biarkan dulu ya 1 sampai 2 meteran, nanti pas besar dari sininya itu baru kita pangkas di sini. Nah, jadi yang saya lakukan itu agar batang sekundernya itu besar, saya biarkan dahulu ya pertumbuhannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya, bagaimana cara membesarkan batang sekunder ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.